kenapa ada pegawai kerajaan dulu yang cukup setia pada kerajaan bila masuk alam persaraan bertanding sebagai calon pembangkang. Ini struktur parti yang besar. Parti 3.4 million, 3.4 juta manusia yang semuanya ada harapan, yang semuanya ada cita-cita. Ini kita mesti terima. Itu kekuatan kita. Tetapi kalau kita utamakan, maknanya kita nak sesuatu untuk diri kita, maka masa itulah kita lihat UMNO bukanlah tempat kita dan kita lari pada pembangkang. Dan mereka yang lari pada pembangkang hari ini tahulah, kebanyakannya dah tahu mereka sebenarnya telah buat kesilapan yang besar. Terima kasih, ada yang dah patah balik. Saya tak kata tanpa GST negara bankrupt. Daripada negara yang sedang baru merdeka, isi kemerdekaan dan sebagainya, kita nak apa? Kita nak sampai ke puncak kegemilangan dalam tidak berapa lama lagi. Negara advanced nation yang akan dibawa ke sana melalui perjuangan UMNO. Kerana tak, orang lain tak boleh bawa negara kita ke sini. Inilah yang saya harap. Dalam pada itu banyaklah cabarannya nak sampai kat situ. Bukan mudah nak sampai jadi negara maju. Ada masalah-masalah tertentu yang perlu kita terangkan pada rakyat. Misalnya bila kita nak buat GST, kalau kerajaan saja nak terangkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian tak main peranan. Bukan saya suka nak suruh tuan-tuan sokong benda yang tak baik. Kalau benda itu baik untuk negara, untuk masa depan negara kita, tolong beritahu pada rakyat. Ini adalah kebaikan rakyat. Saya seorang sebagai nahkoda tak boleh buat, tak mampu. Tapi kalau ramai-ramai pakat bantu saya, insya-Allah kita akan sampai juga kepada impian dan cita-cita kita.